Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dulur para penonton YouTube yang menonton YouTube yang menonton video ini pada malam hari, atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian yang nonton di waktu kapan saja. Oke, selamat datang di channel Pak Yoga. Perkenalkan, nama saya Yoga. Oke, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mendownload video yang ada di Facebook. Ya, mungkin kalian pernah atau sering ya, ketika buka Facebook, scrolling, kemudian ketemu video-video yang menarik atau yang kalian sukai, kemudian kalian terbersit atau apa, pengen download video itu, tapi nggak tahu caranya kayak mana gitu. Makanya di sini saya akan berbagi tips caranya bagaimana download video dari Facebook nih hanya dengan menggunakan satu aplikasi saja. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita masuk ke intro. Oke, aplikasinya namanya ini ya, FastFit. Jadi kalau kalian belum ada aplikasinya, kalian download aja di Play Store. Kemudian cari, ketik di kata kuncinya FastSave ini buat Instagram ya, apa tadi? Oh, FastFit. Ketik di kata kunci FastFit. Nah, ini. Alum yang guys ya, ini kuotanya sekarat nih. Nah, berhubung aku udah download nih, aku langsung buka aja. Jadi kalau kalian udah download, baru download, kemudian kan suruh nanti di awal itu kalian suruh login ya, login. Nah, seperti ini. Ada option 1, pas video link, tempelkan video link. Jadi kalau kalian masuk ke Facebook, kemudian salin link atau copy URL gitu kan, kemudian tempel di sini. Nah, caranya kayak gini. Nah, contohnya ini ya, udah ada tutorialnya lah di ininya, di aplikasinya, dan selesai. Facebook kalian bisa login, bisa langsung ketempel di sini. Kalau login di sini kalian, kemudian kalau URL kalian tempel aja di sini. Nah, hasil downloadnya di sini. Oke, aku coba ya, buka Facebook. Deng. Oke, tunggu sih. Kemudian cari video ya. Nah, contohnya kita cari video. Kok video dewasa 30 full. Waduh. Ngeri. Apa itu? Nah, ini ya guys, suara.com, bocah asal Indonesia yang memiliki akun Instagram ini. Kemudian ketik klik aja titik 3 di atas pojok itu. Nah, ini kan ada ini. Simpan video, ikuti, bagikan, pilih yang bawah sendiri, salin tautan, kemudian salin ya. Kemudian kalian masuk aplikasi Fast Video yang tadi tuh. Nah, kemudian tempel aja di sini. Tempel. Nah, kemudian langsung download aja.
out. Nah, ada ukurannya. HD, download SD, biasa kan. Tonton, kalian pilih, terserah pilih yang mana. Oke, setelah itu kan proses selesai ya, downloadnya masuk sini, udah ada masuk di galeri juga. Masih ada iklannya ya, aplikasinya. Oke, kita aja ya guys, tutorialnya singkat aja karena ini kotaku apa ya, sekarat kuatannya ya, harus mungkin download, maklum ya, tanggal tua ya. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba. Jangan lupa untuk mendukung channelku ya. Subscribe subscribe channel Pak Yoga channel. Kemudian kalau bermanfaat ya bagi-bagikanlah ke dulur-dulur atau teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini ya monggo di like. Kemudian kalau pengen dapat video-video yang lainnya atau request-request video ya silahkan ketik aja di komen, kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe channelku, kemudian aktifkan tombol loncengnya, oke?